Jadi ulama kata amil marsah. Dia panggil ibn. Kerana mulanya ia. Kerana apa? Mulanya mubtada itu, maka dia itu marfu. Jadi yang dilihat dengan yang tidak dilihat, mana lagi kuat? Yang dilihat. Sebab itu dia dahulukan fa'in. Tapi dalam qatul nada ni dia dahulukan mubtada khabar. Adalah hujah masing-masing khilaf. Seperti mana apa? Ha? Ulama mustahid. Tapi tak apalah. Tapi yang masyhur didahulukan apa khabar? Fa'in. Boleh faham lah bang Abang Nok? Okay. Dia kata di situ qaddamna zikral fa'ili li annahu aslul mafu'ah. Boleh faham makna aslul mafu'ah tadi? Boleh? Thumma na'ibahu. Kemudian kami apa? Ha, kami dahulukan naibnya. Ataupun summa na'ibuhu. Kemudian naibnya. Itu naib fa'il. Sebab apa? Naib fa'il didahulukan selepas daripada fa'il. Li'annahu yakhlufuhu. Kerana naib fa'il itu yakhlufuhu. Ia menggantinya. Menggantinya hanya apa? Fa'il. Mengganti apa? Mengganti fa'il. Inda hazfihi. Ketika dihazafkannya. Hanya apa? Nya fa'il. Boleh? Maksudnya naib fa'il. Apabila kita hazafkan fa'il. Maka dia ialah yang ganti tempat fa'il. Jadi fa'il orang yang utama. Maka ganti bagi fa'il orang yang kedua. Boleh faham? Kedua daripada segi martabat. Habis berkenaan dengan fa'il dan naibnya, barulah kita masuk kepada mubtada' dan juga khabar. Sebab apa kita sebut mubtada' dan khabar? Li'annal mubtada'a fa'ilun maknan. Likaunihi musnadan ilaih. Oh, dia kata. Mubtada' itu fa'il dari segi makna. Fa'il dari segi apa? Dari segi makna. Sebab apa fa'il dari segi makna? Likaunihi musnadan ilaih. Kerana dialah musnad ilaih. Apa maksud musnad ilaih? Kalau terjemah Melayu ni, maudhu ataupun subjek. Dialah apa? Subjek yang diperkatakan. Ataupun perkara yang disandarkan kepadanya. Itu terjemahan lah. Kalau kita sebut apa? Muhammadun qa'imun. Makna dia apa? Sama macam apa? Qama Muhammadun. Sama macam apa? Qama Muhammadun. Cuma beza dia dari segi apa? Muhammad di awal dijadikan sebagai apa? Subjek. Yang qa'im dijadikan sebagai apa? Predikat. Itu boleh faham tak? Itu je beza dia. Jadi Tuan Guru kata, walaupun i'rab dia berbeza, tapi makna dia sama tak? Makna dia sama. Qama Muhammadun dengan Muhammad qa'imun sama tak? Sama. Tapi kalau dalam ilmu ma'ani beza. Ilmu ma'ani dia beza tu. Ilmu ma'ani balaghah tu dia detail sikit. Yang ni kalau kita ilmu nahu ni kita dipanggil pemahaman secara kita panggil cetek umum je itulah. Oh, surface punya. Tapi ke balaghah Allah rajul. Tak tahu bercampur lah. Dah bercampur lah dia bahawa doa. Okay, baik. Baik, kemudian dia kata wal khabaru musnad. Nampak? Bila kita bincang khabar, sebab apa kita bincang khabar tentang mubtada? Sebab apa? Yang menjadi subjek utama adalah apa? Mubtada. Khabar itu hanya penyempurna. Itu bagi musnad. Disandarkan. Siapa boleh mesti itu? Baik. Selanjutnya dia kata summa ismakana wa akhawatiha. Kemudian kita bincang pula berkenaan dengan kana wa akhawatiha. Sebab apa kita bincang kana wa akhawatiha selepas mubtada khabar? Sebab apa? Sebab apa kita tak bincang sebelum mubtada khabar? Sebab apa? Li'annahu mubtada'un fil asli. Oh, rupanya kana dan adik-beradiknya, iaitu isim kana dan juga khabar kana, isim inna dan khabar inna, depa ni dibincangkan selepas apa? Mubtada' dan juga khabar, kerana isim kana itu asalnya mubtada'. Khabar kana itu asalnya apa? Mubtada'. Yang sebelum dimasukkan kepadanya nawasikh. Sebelum dimasukkan apa? Nawasikh. Apa maksud nawasikh tu? Yang kana tu lah. Yang adik-beradik dia. Inna dan adik-beradik dia tu. Boleh? Dia nak faham kana dan juga inna ni, mesti faham terlebih dulu apa dia? Mubtada' dan juga khabar. Kalau tak faham tu, mampu tak boleh cari mana isim kana. Masa khabar, khabar kana. Dia kena detect dulu mana mubtada', mana khabar. Okay, boleh? Kemudian dia kata lagi, mana?
li'annahu mubtada'un fil asli summa khabar inna wa akhwatiha. Seterusnya lepas kana wa akhwatiha, kemudian baru kita bincang apa? Inna wa akhwatiha. Li'annahu khabarun fil asli. Kerana dia itu adalah khabar. Maksudnya kan kita panggil isim inna marfu' dia dah. Isim inna marfu' masuk. Isim inna apa? Masuk. Khabar inna marfu'. Khabar inna apa? Marfu'. Jadi kita dahulukan bincang isim kana daripada khabar inna. Sebab apa? Kalau isim apa? Isim isim kana sebab dia asal mubtada. Khabar inna sebab dia asal kha. Dia asal apa? Asal khabar. Jadi kita secara basic dia kita bincang mubtada dulu baru kita bincang khabar. Boleh faham tak? Jadi yang mana asal mubtada kita dahulukan. Yang mana asal khabar kita kemudiankan. Itu dia panggil sebab didahulukan isim kana berbanding khabar inna. Boleh faham tak? Okay. Kemudian dia bincang di situ apa dia tabi' summa at-tabi'. Tabi' apa maksud tabi' ni? Apa maksud tabi' ingat tak? Tabi' apa tabi'? Tabi' tabi'in. Dia ikut. Apa dia? Ikut. Maksud ikut apa? Dia tak mempunyai i'rab sendiri. Kalau sebelumnya itu marfu' maka dia marfu'. Sebelumnya itu mansub dia masuk. Boleh. Ada berapa tabi' ni dia kata? Tabi' itu kita lewatkan akhirkan di annahum mutaakhirun 'anil matbu'. Dia panggil apa? Orang yang diikut kufur dah duduk depan. Orang yang mengikut kufur duduk belah belakang. Dia tak jadi orang yang mengikut lah. Dia jadi ketua. Kan? Tapi dia panggil yang tabi' ni dia duduk belakang sebab dia yang mengikut. Macam kita lah. Makmum dengan imam kufur lah. Makmum duduk belakang. Macam tu. Itu dia punya logik dia. Kita ada situ. Wa iza jitama'ati tawabi'. Ha, ni isu. Kalau berkumpul ke semua tawabi' pula, mana nak dahulu dulu? Qodiman na' tu. Kita dahulukan na' dulu. Summa tauqid, kemudian tauqid. Summa al-badal. Summa al-bayan. Summa al-nasak. Ha. Bayan tu ataf bayan. Nasak ataf nasak. Jadi kita akan tengok. Badal dengan ataf bayan ni lebih kurang sama. Tapi nanti al-fiyah dia ada beza. Tak boleh. Nanti kita akan bincang. Dia kata tak boleh untuk kita. Dia panggil asal untuk kita i'rab perkara itu badal, boleh untuk kita i'rab dia sebagai atau bayan. Kecuali pada empat keadaan. Nanti kita akan tengok nanti insya-Allah. Dalam Ibnu Aqil, Ibnu Aqil insya-Allah. Bila tu akhir tahun beli tu lah. Okey. Habislah tadi dia punya perbincangan secara umum penyusunan marfu'ah. Baik, jom kita mula membincangkan berkenaan dengan marfu' yang pertama iaitu fa'il. Qala musannif rahimahullah al-awwalu minal marfu'ati al-fa'il. Okay. Perkara pertama daripada isim-isim yang marfu' adalah fa'il. Macam mana kita nak kenal fa'il? Dia kata al-fa'ilu huwa al-ismus sarihu au al-mu'awwal bihi المسند إليه فعل متعد أو لازم أو شبهه مقدم عليه على جهة قيامه به أو وقوع منه. Baik. Dia kata fa'il itu definisi dia adalah isim sharih. Isim soreh ni maksudnya isim yang jelas-jelas isim lah. Macam contoh kita kata qama zaidun. Zaidun isim soreh. Jelas dia sebagai isim. Ha? Qama muhammadun. Ha, apa lagi? Benda-benda jelas kot. Kenapa jelasnya? Tidak sama dengan tanwin-tanwin. Tanwin Ibrahim. Itu tanwin-tanwin bukan isu dia. Tapi kita sebut dia memang seketul isim. Au muawwal bihi yani, ataupun dia itu bukan isim soreh tapi kita muawwal bihi. Apa maksud muawwal bihi? Kita anggap dia soreh. Kita anggap dia soreh. Nanti dia akan sebut macam contoh kan. Apa dia?
Haraf masdar kita gabungkan dengan fi'il. Apa dia? Haraf masdar kita gabungkan dengan apa? Dengan fi'il. Macam contohlah lagi dia akan sebut. Apa? Yasuruni antakuma. Yasuruni antakuma. Macam mana tu? Yasuruni antakuma. Ha? Macam mana? Okay. Kalau macam koma Zaidun ni isim soleh kan? Jelas. Kalau apa dia tak soleh, kalau tak soleh tak jelas, tapi kita anggap dia itu isim yang soleh, seperti apa dia? Yasuruni an takuma, right? Ataupun an koma. Apa dia ni? Kita kata yasuruni bila kita ikhrab. Ikhrab dia sebagai apa ni? Fi'il apa? Fi'il apa? Mudhari'. Kemudian yasuruni menggembirakan aku. Ah, aku ni ikhrab sebagai apa? Maf'ulun bi. Boleh? Sekarang ni isu dia setiap fi'il mesti ada apa? Fa'il mana fa'il dia? Adakah domain mustatir? Ada domain mustatir. Jadi kita kata apa? An adalah apa dia? Haram masdar. Bila dia itu disekalikan dengan apa? Dengan fi'il, maka an dengan apa? Fi'il dipanggil apa? Fi ta'wil masdar. Fi ta'wil ni? Masdar. Jadi kita anggap dia sebagai masdar. Masdar isim tak? Isim. Maka selesailah masalah. Isim pada ketika itu adalah isim yang walaupun ghairus soreh, yang tak jelas isim dia, tapi kita anggap dia tu i, isim tu dia panggil mu'awwal bis soreh. Jadi macam mana cara wujud kita nak takwilkan dia sebagai isim soreh? Pertama, kita jadikan fi'il ini sebagai masdar. Apa dia fi'il dia sebagai masdar? Mana masdar dia? Ha, qoma, yakumu. Ha, masdar dia? Qa'im. Eh, masdar qa'im apa? Qa'im isim ma'il. Apa? Qoma, yakumu. Qiyaman. Baik. Dalam dia punya fi'il ni ada dhamir kan? Dhamir apa? Ha? Huwa. Tambah apa? Huwa. Jadi macam mana? Ada orang nak sebut qiyaman huwa dalam. Izin-izin lah. Qiyamu. Dia mana? Maka ni dia panggil apa? Fa'il dia. Kata dia apa? Fa'il dia. Boleh faham tuan-tuan? Okay, nampak. Baik. Boleh faham masuk mu'awwal bisharih tadi? Ha. Kemudian dia kata al-musnadu ilaihi fi'lun. Apa maksud musnadu ilaihi fi'lun? Yang mana kita sandarkan padanya itu fi'il. Kita sandarkan padanya itu apa? Fi'il. Dia kata muta'addin aw lazim. Sama ada fi'il itu muta'addi ataupun fi'il lazim. Fi'il muta'addi apa dia? Ha? Transitif. Eh? Dia punya fi'il itu berpindah kesan dia kepada orang lain. Aw lazimun. Lazim tak transitif. Maksudnya fi'il itu hanya berhajat bahawa dia duduk pada fa'il tapi tak berpindah kepada maf'ul. Au shibhihi. Ataupun au shibhuhu. Apa shibhuhu? Ha, serupa dengannya. Apa serupa dengan dia? Sekali dia akan sebut yang serupa dengan fi'il dari segi amal. Yang serupa dengan fi'il dari segi apa? Amal. Apa maksud dia? Nanti dia akan sebut apa? Sama ada isim fa'il, sifah musyabahah, ataupun isim tahdhir dan sebagainya. Sekali dia akan sebut. Boleh tuan-tuan? Ya, baik. Muqaddamun alaihi. Apa maksud muqaddamun alaihi? Dahulu fi'il dan syibih fi'il itu sebelum isim itu. Boleh faham? Maksudnya untuk kita nak jumpa fa'il, nampak? Isim tu yang kita anggap Zaidun sebagai fa'il tu mesti amilnya apa dia? Itu fi'il ataupun yang kita sebut serupa dengan fi'il duduk depan sebelum. Tak boleh duduk selepas. Tak boleh duduk apa? Duduk selepas. Kalau duduk selepas jadi benda lain lah. Takkan jadi fa'il. Boleh?
Nah, contoh lah, dia sebut Zaidun qama. Zaidun di situ i'rab apa? Zaidun qama. Mubtada. Dia sebut qama Zaidun, maka itu tu dia i'rab sebagai fa. Nah, sebab apa? Didahului oleh fi'il. Boleh? Itu syarat untuk kita tahu bahawa ia adalah fa'il. Boleh? Kemudian dia kata ala jihati qiyamihi bihi aw wuqu'un minhu. Apa maksud qiyamihi bihi? Ha, qiyamihi bihi maksudnya ada, sama ada dari sudut jadi ia padanya. Jadi ia padanya tu apa dia? Maksudnya kita kata macam apa dia? Mata, mata Muhammadun. Matinya Muhammad. Kita kata berlaku perbuatan itu pada pada diri dia. Maksudnya berlaku mati itu pada pada diri dia. Itu maksud qiyamuhu bihi. Au wuku'un minhu. Wuku' minhu macam kita sebutlah. Kalau contoh, mata memang dia matikan sendiri ke diri dia? Dia lakukan ke fi'il mati tu? Bunuh diri boleh lah. Tapi bunuh diri kita tak panggil mata, kita panggil apa? Mawata. Kita panggil apa? Mawata ataupun amata. Ataupun apa? Amata. Tapi bunuh diri panggil intihar. Kita guna istilah amata. Kita panggil apa? Intihar. Nama? In? Intihar tu bunuh diri. Jadi kita kata, kita panggil, maksudnya contoh mata, mati kan? Asal dia, siapa yang mematikan kita? Allah. Alah apa? Allah. Tapi dipanggil apa? Kita ni mati dan kita kata kita sebagai fa'il, bukan maksudnya kita yang lakukan perbuatan mati tu, tapi berlakunya mati itu pada pada kita. Maka pada ketiga tu pun kita sebut dia sebagai fa'il. Au wuqu'un minhu, atau dialah yang lakukan perbuatan tersebut. Macam misalah, macam dia lakukan perbuatan tersebut macam apa? Qama. Saya lakukan ke? Saya lakukan. Boleh faham? Lagi bagi daraba. Saya lakukan ke? Itu memang saya lakukan. Boleh faham? Itu maksud apa? Ala jihati qiyamihi bihi aw wuqu'un minhu. Boleh faham, Banu? Okey, itu dia punya definisi apa fa'il. Juga dia tengok. Fal awwalu, maka yang pertama dia kata, wa huwa isnadul fi'li ila al-fa'il ala jihati qiyami bihi nahu alima zaidun. Fa innal ilma qa'iman bi zaidin ay anna zaidan mutalabbisun bihi. Kata dia apa? Dia kata yang pertama, apa maksud dia? Iaitu kita sandarkan fi'il kepada fa'il ala jihati, atas jalan ataupun atau sebagai berdirinya fi'il itu padanya. Berdirinya ataupun wujudnya, qiyam tu maksud berdiri ataupun wujud. Wujudnya fi'il itu padanya. Contoh apa? Alima Zaidun. Tahu Zaid. Kita kata, maka tahu itu, dia kata, wujud pada Zaid. Qa'im bi Zaid. Ay, anna Zaidan mutalabbisun bihi. Mutalabbisun bihi itu, kita panggil, Zaid itu disifatkan dengan sifat ilmu. Boleh mana? Zaid itu disifatkan dengan sifat apa? Sifat ilmu. Itu maksud apa? Alima Zaidun. Boleh faham? Okay. Baik. Wasani yang kedua, wawa isnadul fi'li ilal fa'li ala jihati wuqu'ihi minhu. Yang kedua adalah kita sandarkan fi'il kepada fa'il atas sebagai berlakunya fi'il itu hasil perbuatan dia. Hasil perbuatan dia. Seperti apa? Qama Zaidun. Qama Zaidun. Fa innal qiyama waqa'a min Zaidin. Ay anna Zaidan ahdasahu. Bilang. Maksudnya, sesungguhnya berdiri itu berlaku daripada Zaid. Yang ni apa berlaku daripada Zaid? Maksudnya, Zaid itulah yang apa? Melakukan perkara tersebut. Mewujudkan perkara tersebut. Boleh faham tak? Okay, itu maksud apa dia? Ha? Qiyamihi bihi ataupun wuku'un minhu. Tapi lagi jelas yang kita sebut qiyamihi bihi itu seperti apa?
mata mati tu. Itu lagi jelas. Bukan dia buat. Dia faham? Cuma kita nak sebut sifat mati itu ada pada dia. Itu lagi jelas. Boleh? Kalau qiyam, ha ni boleh fahamlah bahawa dia sendiri yang melakukan fi'il tersebut. Okey, habis boleh faham tak? Settle. Wajibul fi'li, ya. Apa maksud syibhul fi'li yang serupa dengan fi'il itu? Arba'atu asya. Ada berapa? Empat. Kau ni untuk kena apa ni sangat-sangat penting. Yang ni maksudnya kita ada level baru lah. Kita tak ulang-ulang. Qawma zidun, qawma zidun lah. Kita kata ada selain daripada kalimat qawma yang merofokkan fa'il. Boleh? Ada zidun qawma. Dorobah tak boleh. Sebab apa? Bukan qawma. Ah, tak boleh lah itu. Mampu. Ha? Apa belakang asur apa? Asurul? Syarul. Tukar. Ha? Syarul. Ha? Tak boleh kita anggap qawma saja yang merofokkan. Tak boleh. Dorobah pun masuk juga kan. Ada pun nanti dia bagi yang kita bincang di sini apa dia? Dia bagi isim fa'il yang pertama. Dia juga kalau kita jumpa isim fa'il itu duduk sebelum daripada kesatu kata nama, boleh isim fa'il itu merofokkan kata nama tersebut, isim tersebut. Boleh? Wa amsilatul mubalaghah. Amsilatul mubalaghah maksudnya kalimat isim atah wazan. Amsilah tu atah wazan. Amsilah al-mubalaghah, atah wazan mubalaghah. Contoh apa mubalaghah? Ha? Alam. Atau wazan apa? Fa'al. Itu contoh apa? Siapa mubalaghah. Apa lagi contoh wazan mubalaghah? Ha? Fa'lan. Apa fa'lan? Contoh dia jau'an. Lapar gila. Kaslan. Pemalas gila. Boleh ya? Itu dipanggil contoh sirah mubalaghah. Wasifatul musyabahah. Kemudian adalah sifat musyabahah. Apa maksud sifat musyabahah? Sifat musyabahah ni atas wazan selalunya fa'il. Atas wazan apa? Fa'il selalunya. Contoh apa dia? Fa'il macam kita sebutkan seorang itu rahim. Seorang tu apa? Rahim. Dia nak tunjukkan bahawa apa? Sabitnya ataupun lazimnya sifat itu bagi diri seseorang. Jangan anda kata ha, Abang Anwar rahimun. Rahimun. Maksudnya dia ni apa? Sabitnya, kukuhnya sifat apa? Rahim itu penyayang tu pada Abang Anwar. Itu dimaksud apa? Sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah pula. Sifat apa? Musyabbah. Wasmu tafdil. Maksudnya isim tafdil. Isim tafdil ada wazan apa? Af'alu. Ada wazan apa? Af'alu. Jadi kita akan tengok. Tapi isim tafdil memarfukkan. Jadi dia dah sebut. Saya dah ingat dia dah sebut. Pada. Dalam masalah. Ini dia panggil. Masalah kuhlun. Masalah apa? Kuhlun. Ini dipanggil lain sikit. Isu apa ta'dil? Dia hanya memarfukkan pada masalah dalam ilmu nahwu dipanggil masalah kuhlu. Kuhlu. Jadi kita akan tengok lah. Lebih jelas dalam khutrun alam. Baik. Famisal ismil fa'il. Contoh isim fa'il yang beramal dengan amal fi'il. Contohnya seperti apa? Mukhtalifun alwanuhu. Mukhtalifun alwanuhu. Ha. Mukhtalifun apa dia? Isim fa'il apa dia? Daripada wazan apa? Fi'il dia bunyi macam mana? Fi'il dia. Ha? Ikhtalafa. Yakhtalifu. Ikhtilafan. Dia punya fa'il dia. Ha? Mukhtalif. Mukhtalifun berbeza-beza. Yang berbeza-beza. Alwanuhu. Warna-warnanya. Boleh? Jadi kita kata. Mukhtalifun ini. Seakan-akan dia itu fi'il. Merofokkan isim selepasnya. Maka alwanuhu diiratkan sebagai fa'il. Boleh? Okay. Baik. Seterusnya. Nanti cuba kita buat latihan. Okay, lagi nampak. Misalu ma yufidul mubalaghah. Contoh yang apa dia yang menunjukkan mubalaghah pula apa dia? Misalu ma yufidul mubalaghah ad-darrabun Zaidun. Ad-darrabun Zaidun. Baik jaya. Ada tulis i'rab dekat bawah. Jom baca nombor 2. Ha buka muka surat tadi 77 ni. Mukhtalifah alwanu kan? Tengok nombor 3. Yang ketiga.
Kata dia hadhihi qit'atun min ayatin karimatin min suratin Nahli. Ini adalah petikan daripada surah An-Nahl. Dan awal jumlatin awal jumlati qauluhu ta'ala, ayat dia dimulakan dengan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Okey, sekarang ni kita nak i'rab. Kita nak i'rab apa ni? Ha? Naim, i'rab jumlah. Okey. Yakhruju. Yakhruju i'rab dia apa? Fi'il mudhar mudhari. Marfu' sebab apa marfu' ni kita? Litajarruhu di minan nasibi wal jazim. Okey, habis sebelah tu. Kemudian wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratun fi akhirih min harf jar mabni ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Setelah butuniha butun majrur bimin wa alamatu jarih kasratu zahirah. Okey, butuniha ha butun mudaf ha mudafun ilaih. Itu dia sebut wa ha dhamirun a'id ala jama'atin nahli mudafun ilaih mabni ala sukun fi mahalli jar. Fi mahalli jar. Sebab apa kita sebut mahalli jar? Ah, mabni tak zahir i'rabnya. Ha, boleh faham? Mabni tak zahir apa? I'rabnya. Hanya i'rab itu berlaku pada mahal. Tempat dia saja. Baik, kemudian dia kata di situ wal jar wal majrur muta'alliqun ha bi yakhruju. Ha, tulis tambah apa? Bi yakhruju. Jar majrur bertaluk dikaitkan dengan apa? Yakhruju. Maksudnya dialah yang menyempurnakan makna yakhruju. Syarat fa'il yakhruju. Fa'il bagi apa? Yakhruju. Keluarlah dari perut mereka itu. Itu perut apa? Perut mereka siapa mereka? Jama'ah tu minan Nahli, iaitu lebah-lebah tersebut. Keluar apa? Apa yang keluar? Syarabun. Jadi syarabun dia sebagai fa'il. So tu dia kata syarab fa'ilu yakhruju marfu wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Kita syarabun, minuman-minuman yang berbeza-beza, yang berbagai-bagai. Jadi mukhtalifun i'rab sebagai apa bila kita sebut yang? Ha, na'at li syarab. Na'at bagi apa? Syarab. Wa na'tul marfu' marfu' sebab na'at dia tabi'. Kalau sebelum dia marfu' maka dia jadi marfu'. Wa alamatu raf'i dhammatu zahirah. Ya, alwanun ni. Alwanun pula. Yang berbeza-beza. Ah, apa berbeza-beza tu? Alwanu, warna-warnanya. Baik. Jadi alwan fa'il mukhtalif li'annahu isim fa'il ya'malu amala fi'lihi. Nampak? Maksudnya mukhtalifun itu adalah isim fa'il tetapi beramal dengan amal amal fa'il. Jadi seakan-akan kita apabila kita boleh tukar isim fa'il ini dengan fa'il, contoh kan? Tukar mukhtalifun dengan apa? Ikhtalafa. Makna dia sama tak? Makna dia sama. Sebab tu dia kata bahawa beramalnya juga itu iaitu apa? Apa dia? Isim fa'il ini beramal dengan amal fa'il. Sebab kalau kita tukar dengan fa'il, dia boleh apa? Boleh sama maknanya, tak berbeza. Kemudian dia kata مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وهو مضاف والهاء ضمير الغائب يعود إلى الشراب مضاف إليه. نعم ألوانه مضاف مضاف إليه. مبني على الضم في محل جر مختلف اسم فعل وقد رأيت أنه رفع الفعل وهو ألوان. maka kamu lihat bahwa dialah yang merafukkan fa'il iaitu al alwan. Habis tak? Jelas tak ya Rabbi? Jelas eh? Lain tak nampak? Semua nampak. Misalu ma yufidul mubalaghah. Contoh mubalaghah pula. Okay, baca abang Anwar. Ad-darrabun. Misalu ma misalu ma ya. Ma yufidu ma yufidu mubalaghah. Ad-darrabun ad-darrabun zaidun. Ah, apa maksud dia? Apa maksud ah? Adakah darab ha darab ha pukul, adakah pukul gila ya? Adakah dia ni
apa mubalaghah apa? Mubalaghah macam mana kita sebut? Sangat. Ah, kuat pukul, kuat pukul, sangat pukul dia ni. Kan? Adakah sangat pukul Zaid tu? Baik. Macam mana i'rab dia? Sebelum tu baca i'rab dia ni. A dia akan sebagai harf is istifham dan konsep. Dharra pun antum tahu i'rab dia? Mubtada. Dia apa? Sebagai apa? Mubtada. Baik. Dalam hal kita panggil dharra pun nanti kita akan belajar bahawa apa? Mubtada mesti asal dia adalah apa? Adalah makrifah. Ada apa? Makrifah. Ini makrifah ke? Tak makrifah. Tapi dia ada musawir. Dia ada apa? Musawir. Apa maksud musawir? Yang membenarkan untuk kita jadikan kalimat itu mubtada walaupun dia nakirah. Boleh kan? Nanti kita akan belajar lah. Boleh? Baik. Antaranya adalah apa? Yang dia itu datang selepas nafi ataupun istifham. Nanti kita tengok. Itu dia bagi musawir yang membenarkan. Baik. Adarabun Zaidun. Darabun ialah sebagai mubtada. Boleh ya? Marfu' wa'ala matrafihi dhammatun zahirun tu bi akhirih. Zaidun ialah apa Zaidun? Ha, fa'il. Dia akan sebab apa? Ustaz mana khobat? Tidak. Dia panggil apa? Dalam hal ini dia panggil fa'il sadda masadda khobat. Fa'il sadda masadda khobat. Apa menatang kau sadda masadda sadda masadda. Sadda masadda maksudnya yang mencukupkan keperluan mubtada. Maksudnya apabila adanya fa'il, mubtada tak perlu lagi cari khabar. Itu maksudnya. Tapi bukan semua keadaan kan. Ikut sekadar ni kita nak buat ni. Buat main sadda masadda khabar. Tak boleh. Dia ada beberapa hal. Yang tadi kita kata, pertama, apa hal dia yang pertama, mesti kalimat itu ataupun ayat itu dimulai dengan nafi. Boleh? Ataupun dimulai dengan istifham. Eh? Kemudian yang kedua, mestilah bahawa mubtada itu terdiri daripada apa? Dipanggil fa'il dan diperadik dia. Dia bukan fa'il lah. Dipanggil isi fa'il, sebab musyabarah dan sebagainya. Lihat? Nanti kita akan tengok. Dia ada beberapa wajah-wajah mulai Arab. Ada beberapa wajah. Nanti kita akan tengok dalam insyaAllah dalam apa? Qatrunada. So ada semua ada. So yang kena boleh Qatrunada tu apa boleh jadi baba adalah jadi baba. Dia kena itqan tu lah. Kena itqan. Okay. Jom kita tengok i'rab dia. Baik. Al-Hamzah tu. Okay. Harfun dalun al-istifham. Dia haraf lah. Boleh ya? Bila haraf, confirm dia mabni. Okay. Mabni al-fatih. La mahala lahu minal i'rab. Serta lah. Darab. Mubtada marfu' bil ibtida'. Serta lah. Wa alamatu rafi'i dhammatullah itu fi akhirih. Ya. Wa zaidun. Zaidun. I'rab dia. Fa'il. Fa'il dia pada kalimat apa? Darabun. Dia kata fa'il apa? Sadda masadda khabar. Apa maksud sadda masadda khabar tadi yang disebut? Ha, yang mencukupkan keperluan mubtada. Asalnya mubtada memerlukan khabar. Tapi dalam hal ni, apa? Fa'il mencukupkan keperluan dia. Tak perlu cari apa? Tak perlu cari khabar. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Sebenarnya, wa darab misalun min amsilatil mubalaghah. Faqad rafa'al fa'ila faqad rafa'al fa'ila kama ra'aita. Maksudnya itulah ia itu sirah mubalaghah tadi marafa'kan fa'il seperti yang telah kamu lihat. Boleh faham kan? Nampak kan? Okay. Baca lagi ya Banu. Misal sifat musyabaha. Misal sifat musyabaha. Zaidun hasanun wajhuhu. Zaidun hasanun wajhuhu. Mana mubtada Zaidun dia tak? Hasanun itu khabar. Jadi kata hasanun itu sifat musyabahah. Sifat apa? Musyabahah. Maksudnya memang handsome semualah. Handsome dari segi apa? Apa yang handsome? Wajuhuhu. Wajahnya. Maka wajuhuhu kita eratkan sebagai fa'il daripada hasanun. Ya wajuhuhu mudaf, hu mudafun ilaih. Boleh. Habis. Kemudian yang seterusnya, anak saya tak perlu baca i'rab. Baca i'rab senang, senang kan? Kecang ada. Okey, kecang. Okey, seterusnya tengok apa dia? Misal isim takdir. Isim takdir pula. Ma ra'aitu rajulan asra'a ila nafsihi khairu min hubbi ila nafsihi ali. Yani apa yang sikit?
Ma ra'aitu rajulan asra'a ila nafsihi al-khairu minhu ila nafsi aliyin. Ila nafsi aliyin. Yani dia panggil masalah apa? Masalah kuhlu. Masalah apa? Kuhlu. Dia rumit sikit. Tapi tak ada masalah. Kita nak sabitkan di sini bahawa apa dah? Asra'a itu telah merofokkan khairu. Asra'a itu telah merofokkan apa? Khairu. Tapi dalam contoh ayat ni sahaja. Contoh apa? Ayat ni sahaja. Dia bentuk dia macam ni. Boleh ya? Itu dia panggil masalah kuhlu. Dia bukan semua. Kita boleh buat. Suka-suka lah. Afdalu alwanu. Tak boleh. Macam tadi kan? Mukhtalifun alwanu. Kita contoh tukar. Apa? Afdalu alwanu. Dia tak boleh. Dia tak boleh ikut dan. Dia hanya beberapa misal yang dibenarkan untuk. Apa dia? Af'atah. Dia merofokkan isim. Okay, dia kata. Ma ra'aitu rajulan. Aku tak pernah melihat seorang rajul. Asra'a. Asra'a ni jadi apa? Sifat bagi rajul. Boleh? Sifat bagi apa? Rajul. Dia kata, tak pernah lagi aku lihat seorang lelaki yang bersangatan ataupun yang paling cepat kepada dirinya itu kebaikan. Minhu. Ha, minhu. Hu ni lebih baik daripadanya. Ila nafsi Ali. Melainkan ataupun dipanggil ila nafsi Ali. Maksudnya, tak ada yang dekat seseorang itu kebaikan kepada dirinya lebih daripada Ali. Lebih daripada apa? Ali. Maksudnya, Ali ni tak ada orang yang lebih cepat sampai kebaikan kepada dia banding orang lain. Maksudnya, tak ada. Dia seorang saja berkata macam tu. Boleh? Itu kita tengok Arab dia. Nombor tiga. Okay, apa asro macam asro? Nombor tiga tu. Ma. Harfu nafiyin. Ya. Ya. Asra sifat rajul. Okay, lagi. Masuk. Maksudnya dia akan jadi apa? Masuk lagi. Dia rafakkan apa? Khairu. Dia rafakkan apa? Khairu. Ini dalam masalah. Dia panggil sebagai masalah kuhlu. Boleh? Okay. Kuhlu dia ada. Kuhlu tu asalnya celak. Celak. Tapi dia panggil nanti. Bila dia akan letakkan dalam. Apa? Contoh ayat. Ma ra'aitu. Ainan. Akhalu. Nanti dia akan gunakan dalam ayat dalam Qutradah. Sebab tu ayat tu selalu digunakan oleh ulama-ulama bahasa Arab sebagai syahid bagi menyatakan bahawa isim tadi merofokkan fa'il. Ayat tu selalu dia ada masail, dia bagi masail zirafah itu bagi hal, masail kuhlu bagi masalah amal isim tadi. Dia ada nama-nama dia. Itu yang dia, maksudnya kalau kita baca kita usah pun dia akan sebut masa'il kuhlu, masa'il zirafah, masa'il zirafah. Ingat kita baca kufrawi ada isu zirafah lahal. Kan? Itu isu tu lah. Dia nama dia. Nama dia. Ha? Isu tafdil paling. Lebih power. Dari situ. Okay.
wal fa'ilu ihdih. Misal ismil muawwal, contoh isim muawwal pula. Apa isim muawwal? Ha, itu kita sebut yang hasil daripada harf masdar bersambung dengan apa? Dengan fi'il. Dengan fi'il. Kita awalan baca apa asrul? Hmm. Inzaluna. Inzaluna. Ya, awalam yakfihim. Awalam apa asalnya alam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun orang Arab ni dia ada letakkan waw. Saya macam kita kata mubalaghah sikitlah. Awalam asalnya alam. Tapi nak mubalaghah sikit awalam. Boleh? Eh? Awalam yakfihim. Tidaklah tidakkah cukup pada mereka itu anna anzalna, bahwasanya kami menurunkan, bahwasanya kami sungguhnya kami telah kami turunkan. Baik, tengok eh? Awalam boleh faham tak tu? Tidakkah cukup tidakkah tidakkah yakfihim, yakfi fi'il ada fi'il mudhari' majzum ala jazmihi sukun hadir ni sukun hadah nun hadah illah asalnya yakfi dia ada ya. Jadi awalam yakfihim maksudnya hadah harfi harfi illah him ha yakfihim mafulun bi ke anna anzalna anzalna anna anzalna kita i'rab dia ha inna kemudian isim isim inna na tu isim inna boleh ya? Anzalna anzalna fi'il mudhari fi'il madhi macam biasa guna fa'il dia na dhamir na kemudian dia kata fi'il dan juga fa'il fi mahalli ha raf'i raf'il fi mahalli raf'i apa ha inna selepas inna mesti ada isim inna dia lepas isim inna ada khabar tak ha, khabar dia apa anzalna jumlah apa anzalna boleh faham tak isu okey isu dia adalah apa yakfihim dia tak ada fa'il dia tak ada apa fa'il mana fa'il dia jawapan dia hasil daripada anna anna iaitu harf nasab dan harf masdari bergabung dengan anzalna dikira sebagai isim muawwal bisharf satu dia kata inzaluna tadi kata apa inzaluna nampak tak tak nampak lagi kelam-kelam eh ah bening tu asru nak apa asru kaki tadi naik bening dah naik ish perjuangan Islam ni tak apa bening tu ya sono kan kan semua dah tahu lah kan semua ilmu daruri jadi ilmu badihi agree boleh okey awalam yak fihim anna an zalna ya hai tanya nak pasal jumlah hai kalau jumlah ini jumlah lah semua ha, dia ada nanti kita belajar belakang ni jangan risau dia sebut belakang dia ada bagi ada jumlah kubra ada jumlah sughra ada jumlah apa kubra ada jumlah sughra ini dipanggil jumlah kubra ni dia dipanggil jumlah apa kubra okey awalam yakfihim har istifham misalnya wa ni dipanggil hanya tambahan lah. Lam apa haraba nafi haraba nafiin wa jazmi dia berjazarkan fi'il sebenarnya okey yak fihim ade kalba dari paisum boleh yak fihim tadi apa suruh kata maqulun okey itulah anna azan era macam biasa je ya anna macam biasa asalnya annana boleh annana tu asalnya an apa dia an ha haraf ha nasb wa masdar
Tapi dia bagi an harfu taukidin wa nasbi itu asal harfu taukidin wa nasbi harfu tambah sikit. Mana keterangan? Taukidin wa nasbi dari wa mas dari ya. Tambahan. Wa mas dari ya. Okey. Selepas anna kita kata anna dia apa fungsi dia? Ha, merofokkan menasabkan isim, merofokkan khabar. Mana dia punya ni? Ha. Domir. Dia punya isim mana? Domir. Na. Apa dia? Domir. Betul. Fi mahalli. Ha. Nasbi. Ha. Isim. Apa isim? Anna. Isim. Anna. Boleh? Dapat? Habis. Sekarang ni. Anzalna. Erok macam bisa. Bila jumpa fi'il. Erok macam bisa. Jangan. Peringat. Erok macam bisa. Anzala. Apa dia? Fi'il. Teguk. Anzala. Anzalna. Doroba. Dorobna. Apa? Fi'il apa? Madi. Tak ada. Apa? 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 Madin. Nah. Mabni ala. Apa? Sukun. Di mahali, ada mahala sini. Kita dah habis, saya malu. Kita sebut, la mahala. Kita dah apa? Dia tak isu. Boleh? Anzalna, bila anzala, fi'in. Melukan apa? Fa'in. Fa'in apa? Na, fa. Tapi kita airak sikit, kita mahu airak kampung. Na, apa dia? Ha, domir. Fi mahali raf'i fa sedel habira. Sekali kita tengok awalam yakfihim, dia ada fi'il kemudian dia ada maf'ul. Mana fa'ilnya? Tak cari, tak jumpa. Boleh? Kemudian anna anzalna, anzalna kita kata apa? Anna apa dia? Isim apa? Isim anna. Isim anna mesti ada satu lagi pada? Khabar apa? Khabar mana? Khabar anna. Nampak? Dia nampak dia bagi tak cukup? Tak cukup. Sekarang kita nak cukupkan. Nak cari mana lagi tak cukup. Jadi kita kata, ambil yang di belakang dulu. Anna anzalna. Okey. Ini isim inna apa? Mana khabar inna? Dia sebut sini. Waljum. Oh, semangat. Waljumlatu. Dia sebut. Fi'lul madhi ni ha wal jumlatu minan ha fi'li fa'ili lagi fi mahalli ha raf'i khabar anna setelah jadi kita bagi. Ini salah satu jumlah yang diikrotkan. Sebab apa? Dia mencukupkan benda yang tak cukup. Boleh? Kali yakfihim yang tinggal. Ha, yakfihim mana fa'ina? Ha, anna anzalna semua ni. Ha, kita gabungkan semua. Jadi anna anzalna. Disebabkan anna dipanggil hal apa? Masdariyah. Kita sebut anna wa ma ba'dahu fi ta'wilin masdar. Anna wa ma ba'dahu dan apa sebabnya fi ta'wil masdar. Macam mana nak buat ta'wil masdar ni? Kita dah sebut dah. Ha, anzala tukar jadi masdar in zalan. Ada dhamir dekat sini mana fa'ilnya? Na. Tambah nahnu. Jadi macam mana? In zalan nahnu tak boleh. Gabungkan dua jadi in zalan. Ya? Nah, habis. Selesai ya. Juga dia. Betul tak? Kita baca. Allah Allah. Okey. Cuba pada lima aslam tu kan. Ha? Baca apa? Aslam
Hasro. Macam Hasro. Nombor empat tu. Erok nombor empat. Atma'u walam yakfihim. Tapi ni dia bagi istifham di situ, istifham ingkari lah. Jadi istifham ingkari bukan asalnya makna bertanya, tapi maknanya bakal nak beritahu. Tapi kita tak masalah. Okay, lagi? Jama'atul ghaibin. Nampak? Dhamir ghaib. Kira-kira mafulun. Fa'ilu yakfi. Nampak? Mafu' dia bagi fa'il yakfi. Lagi? Lam yuzkar. Ini dia kata, kamu tak lihat bahawa fa'il tak disebut secara jelas. Betul tak? Mana fa'il tak nampak secara jelas. Tapi bila kita teliti, oh baru jumpa. Boleh faham? Itu maksud apa? Mu'awwal bi bisharih. Mana kata? Walakin zukira fi makani anna wasmuha wa khabaruha bi qawlihi tu'awwal bi masdarih ma'asmiha wa khabaruha. Wa ma'na dhalika annaka tuqaddiruha bi masdarih yurshiduka ilayhi khabaruha ghaliban. Yurshiduka ilayhi khabaruha ghaliban. Maksudnya apa dia? Dia kata kalau kita nak takwilkan anna dan selepas dia, dia panggil fi'ilnya iaitu khabar. Khabar anna ni lah selalunya kita akan takwilkan sebagai masdar. Boleh faham? Itu dia panggil selalunya. Boleh apa? Sekali lagi. Kalau kita nak cari apa? Untuk nak takwilkan sebagai masdar, mana yang kita akan bentukkan masdar tu? Selalunya daripada khabar anna. Daripada khabar apa? Anna. Boleh? Habis. Lepas ni semua kacang ni. Kita baca misal. Yang ni je yang payah. Okay. Fazahiru aqsamun samaniyah. Kita lihat sah. Nasru.